Oke sobat Retro Channel, jumpa lagi ya. Di video kali ini Retro Channel akan mengganti baterai HP Asus Zenfone 2 atau Z008 dan sejenisnya. Kita langsung bongkar casingnya. Dan kita lepas semua baut-bautnya. Oke, selesai. Kita langsung copot baterai yang lama ya. Kita lepas semua soket-soketnya dulu. Nah, udah kelepas ya. Kita buka yang baterai baru ya. Coba kita samakan dengan yang lama. Ini kayaknya sama ya, tinggal pasang aja. Kita copot yang lama ini dari casing plat ini ya. Oke, lanjut kita pasang baterai yang baru. Selesai, kita pasang ya, kita kembalikan semua soket-soketnya. Nah, coba kita tes ya, kita nyalakan. Oke, mantap ya, logo Asus sudah keluar, berarti sudah bisa nyala dan bisa normal ini ya. Sambil menunggu kita pasang casingnya ya, dari speaker atau buyernya. Kita tes dulu di charger bisa masuk apa enggak. Nah, LED indikator sudah nyala, otomatis masuk ini ya, udah bisa di charger ini karena sebelumnya nggak bisa di charger ya karena baterainya rusak. Coba kita standby kan dan kita pasang casingnya. Kita tes charger lagi. Oke, mantap, udah bisa ya. Cukup sekian penggantian baterai dari Retro Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.